Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang renate chef lur. Lur, jadi hari ini saya mau coba tes senar Brackley Nanovel ini buat dilempar apakah enak atau enggak, bisa longcast atau enggak. Ini senar baru ya lur, jadi saya mau coba. Brackley Nanovel ini harganya cukup lumayan mahal. Terus bahannya itu bukan PE, juga bukan monofilamen. Untuk ukuran saya ini lumayan mahal ini. Harganya sekitar 250 masalahnya. Jauh ini enak untuk kekuatan tahan lama atau enggak, kita lihat aja besok atau bakal lama atau enggak. Ini saya udah lempar beberapa kali, ini udah lumayan banyak, belum ada sambaran-sambaran. Ini kemungkinan ikan gabusnya pada idang. Ini lagi susah banget mancing di sini teman-teman. Casting di waduk juga, cari tomen juga masih sulit ya. Yang pakai umpan daging sama ikan lele juga kadang nggak dapet daging. Ya, kayak kemarin-kemarin. Ini masalah posisi air waduk udah surut. Oke, kita coba di. Oke, kali ini kita coba di sono. Ternyata kayaknya ada orang nonton. Lagi jala penjaring itu. Ini lagi dijaringin teman-teman. Ya, di sini aja lah. Ini mau ke situ teman-teman. Dan itu ada orang yang lagi jaring kayaknya. Di sini aja lah.